Jakarta harus kita bangun bersama menjadi kota yang aman dan toleran. Jadi saya kira jangan sampai masyarakat sendiri juga tidak merasa aman, dan masyarakat sendiri juga tidak berani, termasuk juga aparat penegak hukum harus punya keberanian untuk melindungi masyarakat yang membutuhkan. Saya kira masyarakat harus dididik memahami tadi kata pluralisme sendiri. Mungkin masyarakat belum paham, termasuk juga aparat. Saya kira atau lembaga yang berkaitan ini. Jadi kata toleransi ini sebetulnya apa? Bukan hanya masalah agama, masalah kehidupan masyarakat yang ada, gotong royong, tidak mengelompok-kelompok. Jadi Jogja itu masih menjadi kota yang guyub rukun. Guyub rukun itu kan bukan hanya masalah agama, tapi masalah kelompok. Nah, sekarang yang seharusnya itu yang melakukan itu FKUB atau FPUB, dan kan mereka menang, bukan MUI gitu loh. Ya kan? Saya melihat bahwa MUI ini secara konstitusi enggak konstitusional. Dia hanya membantu negara, tetapi negara yang memutuskan ini, bukan satu badan yang saya menganggap bahwa itu akan tidak realistis. Sebenarnya MUI itu dasarnya apa? Maksudnya untuk ikut memutuskan? Saya tadi agak kecewa. Ini yang bisa memutuskan hanya MUI. Kan lucu, yang bicara Kanwil agama ini kan nggak benar. Dia yang sebagai aparat negara yang harusnya bisa memutuskan, ya. Kalau dari, kan banyak nih kasus, udah hampir 40 gitu, dan memang belum ada akhirnya keputusan ini salah atau enggak gitu. Dan kemarin ada teman-teman juga, ya akhirnya ada kasus merusakkan salah satu acara kesenian gitu, di Jogja. Kemarin itu saya dibully teman-teman, Jogja itu sudah tidak aman. Oh, yang kasus anu perempuan kemarin itu. Oh, yang ada perempuan, ada satu lagi yang lady pak. Nah, ya lady apa itu? Cucu saya aja sampai SMS saya dari London karena itu keluar. Itu adalah orang-orang, masih kita itu akan membahas situasi dari mulai kemiskinan itu menyinggung pada persoalan perempuan. Jadi itu kan bukan terus yang gimana, kita memberdayakan perempuan dan memberikan informasi banyak hal tentang apa yang sudah kita temukan di situ. Jadi saya kira itu justru yang hadir itu pakar-pakar dari UI, dari dan itu dokter. Nah, ini akan menjelaskan dan akan mendiskusikan di situ. Kenapa sih saya dibully teman-teman karena itu jaringan-jaringan kami, jaringan perempuan yang ada di nasional. Saya bilang, kenapa Bu Ratu kok tidak bisa mengamati kami? Kenapa Jogja sekarang seperti itu? Serasa curiga sehingga sama ratakan dengan persoalan-persoalan yang lain. Kemarin itu sebenarnya diskusi. Ya memang mungkin filmnya dianggap itu tidak anu. Tapi kan kalau tidak melihat filmnya, apa udah pernah lihat filmnya? Gitu loh. Ya kan? Apakah sudah tahu isinya? Tapi akhirnya yang dipanggil adalah mereka-mereka, bukan yang menyerang gitu loh, kan lucu gitu loh. Ini kan nggak benar, sampai Jogjakarta aja sudah bukan Jogja yang dulu. Gimana, mau nggak dibilang gitu? Padahal mereka yang begitu itu yang pendatang, bukan orang Jogja gitu loh. Yang ingin merusak Jogja, betul. Artinya kinerja aparat belum maksimal ya, mesti dalam kasus-kasus seperti ini kinerja aparat. Ya, aparat juga mungkin ya, saya berharap bisa melakukan perubahan, menyikapi setiap persoalan. Oke. Okay. Terima kasih. Dora cuma